Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin untuk teman-teman para pemula di game Aura Kingdom 2. Di sini gue akan ngejelasin semua-semuanya ya, gimana caranya untuk bisa mendapatkan sayap ini. Lalu juga mendapatkan, merubah warna dan semua-semuanya lah ya. Dimulai dari penjelasan karakter. Nah, di sini kalian bisa lihat ada karakternya Shinobi. Nah, Shinobi ini role dia adalah melee DPS. Ingat ya, melee DPS artinya DPS jarak dekat. Lalu yang kedua kita ada Dragoon. Nah, Dragoon ini dia adalah seorang tanker. Melee tanker. Kalau Shinobi tadi adalah melee DPS, kalau ini adalah melee tanker. Artinya kalau kalian ingin jobnya tanker, pilihnya Dragoon. Kalau ingin DPS jarak dekat, pilihnya Shinobi. Oke, selanjutnya ada pada Elementalis. Ini role dia adalah crowd control range. Jadi dia jarak jauh ya, magician. Oke. Dan juga terakhir ada DPS range, jarak jauh. Jadi kalau kalian suka DPS tapi nggak mau jarak dekat, ya kalian pilihnya ini. Pemanah. Oke. Nah, untuk si Shinobi, Dragoon dan Elementalis itu bisa memilih laki-laki ataupun cewek. Oke, tapi kalau untuk ini belum ada. Kita coba aja ya. Untuk name ini belum ada. Kalian bisa lihat tuh, unable to select that gender. Jadi nggak bisa. Dan di sini gua udah buat karakter. Nah, ini karakter gua. Gua akan ngejelasin gimana cara bisa dapetin sayap dan semua-semuanya ya. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, perlu diketahui juga, ini ada babi. Apaan lu babi? Buset. Dipantatin gua, kocak. Nah, perlu diketahui, gua ini memainkannya di Nox. Kalian bisa download di Nox yang versi 6605, itu udah Android 5. Untuk Mumu, gua belum bisa mainin karena gambarnya hilang gitu. Tapi kalau LD Player, beberapa ada yang bilang bisa. Cuman gua masih recommended di Nox dulu untuk sementara. Oke. Selanjutnya gue akan ngasih guide kepada teman-teman pemula lagi, yaitu gimana caranya untuk bisa ada babi lagi. Babi mulu, geblek lah. Dia mau masuk syuting kali ya, kocak. Oke, untuk awal-awal kalian cek di mailbox. Nah, di mailbox kalian nanti akan ada item bagi kalian yang akunnya udah pre-regis, nanti akan dapet kotak. Itu isinya salah satunya adalah ini sayap ya. Salah satunya adalah sayap mana sih? Nah, ini. Ya, ini dia. Salah satunya adalah sayap ini. Nah, nanti itu ada kotak-kotak di level tertentu, level 1, level 10 dan level 25. Nah, untuk bisa mendapatkan sayap ini kalian harus mencapai level 25. Nanti kotaknya kalian buka, lalu mengaktifkannya. Misalkan kalian bilang gitu ya, contoh gini lah ya, bentar, ini gua copot dulu. Oke. Nah, misalkan kalian udah dapat gitu ya, bang, udah dapat tapi kok nggak ada gitu. Kalian pertama buka menu, main menu, lalu pilih karakter, lalu pilih wing. Gua ulangin, pilihnya main menu, lalu pilih karakter, setelah itu pilih wing. Nah, nanti di sini kalian cari yang namanya magnet ya, abis magneteria, lalu kalian contoh seperti ini. Nah, ini kan nanti requirenya 0/1 karena nggak ada, ya kan? Karena gua nggak ada shop-nya gitu loh ya, itemnya. Jadi, nah ini 0/8, ini 0/10. Nah, nanti kalau yang ini udah ada nih, 1/1 gitu. Lalu kalian klik tombol yang ada di sini, setelah itu muncul equip, kalian equip. Nah, setelah di-equip, baru dia bisa terpasang. Nah, ini kan sayapnya kan nggak terlalu gede ya, kecil ya. Nah, cara gedenya kalian balik lagi ke sini, main menu, lalu pilih ke karakter, bukan ke wings tapi kostum. Nah, kalian pilih adjust, kalian pilih dia wingnya,
Nah, kalian terserah mau dikecilin, ya kan? Atau kalau gue sih sukanya rata kanan. Wah, gitu. Terus ini posisinya, posisinya bisa kalian pindah-pindah sih ya. Angel ini juga nih, kalian angels, angels atau angel sih, angels bodo amat. Posisinya juga bisa kalian ganti-gantiin. Nah, setelah itu kalian confirm. Nah, kenapa ini gue tanyain? Kenapa ini gue jelasin? Karena banyak pertanyaan sewaktu di streaming tadi ya. Jadi sebelum video ini dibuat, ini gue leveling dari level 1 ke 28 itu di live streamingin. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutan apa namanya berada di live streamingin, kebetulan untuk sementara kita akan streaming di game ini dulu. Oke. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwasanya kalian klik di kiri atas ada gambar avatar ya. Pokoknya yang dekat level ini, itu kalian klik, nanti akan muncul di sini current server level cap. Artinya server ini level cap-nya itu, cap itu maksudnya max. Max levelnya adalah 29. Artinya kalau kalian sudah mencapai level 29 nggak akan bisa naik level lagi. Gitu. Lalu di sini ada pemberitahuan new level cap. Level max level selanjutnya akan hadir di satu hari setelah ini. Itu di besok lah ya. Kalau nggak salah ini time resetnya itu jam 5 waktu server, kemungkinan jam 4 pagi di kita gitu. Jadi setelah itu baru bisa kita naikin lagi level ke 39, maxnya 39. Nah, misal, nah di sini kalian kan lihat ya di sebelah, aduh nggak kelihat. Coba gua kasih kursor ke tempat gelap, oke. Kalian lihat di sebelah kiri ada persen ya. Itu ada persen, kalian lihat persen, itu persen XP kita. Nah, ini dia. 44% atau sebelah sini ya. Sebelah kiri itu kalau misalkan ribet ya udah kalian klik aja ini. Ini adalah XP kita. Jadi gua udah 44%, nanti kalau udah 100 naik ke 29. Nah, nanti kalau udah level 29 itu XP kalian yang udah 100% itu nanti akan ditumpuk. Misalkan 100% atau 120 gitu ya. Nanti setelah di hari berikutnya kalian akan langsung berubah menjadi 30 gitu. Jadi enggak sia-sia kalian levelingin walaupun udah level kalian mencapai cap-nya level 29 gitu. Jadi selaw aja gitu ya. Lalu untuk memainkan game ini dari level 1 ke sampai ke level 29 itu enggak terlalu lama lah ya. Sekitar 29 itu berapa jam? Sekitar 3 atau 4 jam kalian udah level 29 gitu. Nah, perlu diketahui juga di sini ada dungeon. Nah, dungeonnya ini agak unik, Bro. Dungeonnya ini agak unik. Dia di paling bawah ini ada group time. Nah, group time itu seperti ini. Di sini kalian lihat ada time-timenya ya, available in. Itu di atasnya itu misalkan ini secret war quest. Secret war quest itu bisa kalian memainkannya dari jam, dia bukanya jam 9, tutup 9.15. Nanti akan muncul lagi jam 1, tutup jam 1.15. Nanti kalian nggak bisa, misalkan kalian mau, gue mau quest secret war quest, tapi kalian datang ngebukanya itu jam 1:30, udah nggak bisa, udah tutup dia. Nanti buka lagi jam 3. Jadi dia bertahan hanya 15 menit. Jadi dari berapa kali ya? 6 kali berarti. Jam 9, jam 1, jam 5, jam 7, jam 5, jam 3, jam 5, jam 9, jam 11. Waktu server, artinya kalau kalian berada di waktu Indonesia Barat ya, itu berarti jam 8, jam 12, jam 2, jam 4, jam 8, jam 10. Benar ya? Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini rada-rada unik nih. Jadi kalian harus waspada lah ya. Misalkan bingung, ini kok jamnya kok ada jam-jam ini? Apa nih fungsinya? Fungsinya seperti itu tadi yang gue sebutin. Lalu ini belum kebuka, gue belum bisa jelasin level 40 ya. Lalu ini Oke. Untuk skill nanti akan gue jelasin ya. Lalu di sini ada
story. Nah, misalkan nih story ya. Story itu tadinya gua kan memainin itu di story 3/3 lah ya. Gua main story dan ternyata rewardnya itu jelek ya. Dia adanya biru dan adanya hijau. Tapi kalau kalian mainin di hard itu ada kuning, oranye. Jadi saran gua kalian maininnya itu adalah di hard. Di hard ya. Jangan di hell dulu. Di hell sih kesempatan untuk dapatnya sih bagus, tapi saran sih di hard karena ada kemungkinan bisa dapat biru. Gitu. Dan gua nyeselnya waktu streaming tadi di hell. Makanya gua kasih saran ke kalian seperti itu. Mungkin kemungkinan bedanya cuman di XP kali ya, jumlah XP yang didapat. Nah, di sini ada tulisan red looting ya. Kita memainkan dungeon ini, contoh seperti ini kan kalian lihat nih ya. Ada angkanya. Di sini loot count-nya itu dalam satu hari kita hanya bisa mendapatkan 3 kali. 3 kali ngelooting, tapi di sini kalau udah kelar itu nanti kita baru bisa melakukan red dia rewards. Ini di sini ada keterangan. Hanya aktif setelah kamu menyelesaikan 3 kali masuk ya, 3 kali masuk dungeon ini kalian dapat ini, dapat lootingan ini salah satunya random. Lalu setelah itu baru kalian bisa dapetin red dia ini. Red dia ini apa sih? Nah, di sini ada shiny red diamonds that can be used at friendship store. Jadi item ini, reward ini bisa digunakan di friendship store. Itu bisa didapetin dari grup dungeon gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan friendship store itu kalian pergi ke mall. Ini ya, mall di atas. Lalu kalian geser ke kanan. Ini geser ke kanan. Nah, di sini ada friendship, itu kalian klik. Nah, gua udah dapetin 2 di sini. Kalian bisa beli-beli item-item ini. Nah, item ini bisa kalian beli Miracle Fabric, Mithril, Gold Thread, Ancient Feather, dan bahan-bahan ini kalau sudah kalian milikin sejumlah kalau nggak salah 45 atau 40 gitu, 40, lalu kalian pilih paling kiri, kanan apa kiri sih? kita ke mall lagi. Costume and mount. Nah, kalian pilih costume and mount, lalu pilih craft costume. Nah, ini dia. Ini dia item yang tadi gue bilang ya. Kalian bisa mendapatkan Miracle Fabric, bisa mendapatkan Mithril, juga bisa mendapatkan Gold Thread. Beli 45, lalu kalian bisa exchange, kalian tukarkan dengan baju yang all stat base 8%. Tadinya di video sebelumnya gue membuat bahwasanya game ini akan kemungkinan terjadi pay to win ketika ada satu item di mana item itu bisa menambahkan CP, stat dan kemampuan bertarung kita, dan item itu hanya bisa didapetin dengan cara kita top up. Tidak bisa didapetin dari farming, searching, mancing, launching, fishing dan lain-lain. Ternyata terbantahkan sudah di sini, oke? Okay? Untuk bisa mendapatkan school uniform ini tidak harus dengan gacha. Ya, tidak harus gacha. Tapi kalian bisa ngecraftingnya itu menggunakan friendship, kalian ke friendship. Lalu kalian beli ini dia. Ya. Ini sejumlah 45 berarti kalian butuhnya 900 dikali 3 2700. Empos gempor lu ngumpulin. Ngumpulinnya 2700 ginian untuk bisa ngedapetin yang tadi. Iya. Ah, gempor ya. Apa uang kece nih. Pusing lah. Tapi entar dulu. Kita di sini kan dungeon-nya ada banyak ya. Ini gue masih level 28, 29-an lah gitu. Nah, ini dapat 3. Ini kemungkinan juga nanti dapat lagi 3. Coba kita hitung ya. 3, 6, 9, 2, 3, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Wow, 187. 187, bro. Berarti level kita bakalan hampir 200-an dong ya. Nah, anggap setiap dungeon ini dapatnya 3 ya. Dapatnya 3 kali 11 udah dapat 33 dalam 1 hari. Belum yang lainnya. Kemungkinan yang di sini juga akan ada ya. Nah, ini enggak ada. Ini juga enggak ada. Group time. Ah, ini ada nih. Daya 2. Terus ini juga ada. Nah, gue udah dapetin sih ini 2. Terus ini juga ada 2. Ini juga ada 2. Oh, ini ada semua nih. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2 berapa? 7 kali 2, 14. 14 ya? Berarti 47. Dalam 1 hari kita bisa ngumpul 50 lah. Anggap pusing-pusingnya 50. 2700 dibagi 50. Pusing lah pokoknya lah. Nah, intinya gimana caranya kita untuk bisa mendapatkan ini, itu ya itu nanti akan dibikinin, mungkin nanti gua akan kasih tahu lagi lah ya, karena ini kita levelnya masih juga masih ucup, jadi belum dapat semuanya. Dan ya, intinya game ini untuk sementara kita cap tidak pay to win, oke? Karena kita bisa mendapatkan equip yang tadi itu menggunakan beli, di crafting gitu. Adapun kalian nanti misalkan top up dapat lagi ini kan Miracle Fabric, ya nggak masalah. Toh mempercepat dapat school uniformnya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk masalah skill ya, skill di sini kalian klik main menu, lalu kalian pilihnya karakter, lalu kalian pilih skills. Nah, di sini di skills ini kita bisa menaikkan skill-skill tersebut, ya kan? Nanti kita dapat skill book. Skill book ini bisa kalian beli di grocery, Pinnacle Store, dan Pinnacle Store nanti di level 29 kebuka. Lalu di dungeon. Nah, ini kita kan ada reset experience. Misalkan kalian, aduh, salah naikin nih gue nih, gitu. Kalian tinggal klik aja, misalkan gue contohin itu di sini. Di healing win, ya kan? Ini kan gue membutuhkannya 20 skill book. Jadi kalau misalkan, gue reset deh. Tinggal reset aja, di sini ada pemberitahuan bahwasanya reset. Ketika di reset, nanti skill booknya akan kembali 20. Gitu ya. Lalu duitnya nggak akan kembali, cuman skill booknya aja. Duitnya itu yang ini ya. Jadi setiap kali kita naikin itu naikin 20, naikin 100, setiap satu naikin 100. Berarti kalau 20 berarti 2000 ya. Ya udah. Kita reset. Tuh. Balik lagi ya. Balik lagi 20 skill booknya. Jadi ya udah, kita tinggal hajar lagi aja ke sini semua. Dah. Dan ini salah satu untuk naikin power up kita atau CP kita. Nanti gue akan bikin videonya tersendiri, apa gimana caranya atau apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan CP. Simpelnya sih, ya kalian tinggal klik power, udah. Ya kan? Pusing-pusing amat. Lalu buat teman-teman para pemula lagi, buat kalian yang misalkan bingung, bang, quest gue udah mentok. Terus gue mau ngapain lagi nih di game? Tenang, masih banyak yang harus kalian lakuin. Contohnya seperti ini, kalian klik main menu, lalu klik Book of Ramayan. Nah, kalau kalian pernah main Light of Tale, sistem ini juga ada. Lalu kalau kalian pernah main Ragnarok Mobile Eternal Love, sistem ini juga ada. Ini salah satu untuk kita bisa menaikkan menaikkan CP kita, yaitu dengan cara ya kalian tinggal klik, lalu kalian klik lagi. Nah, ini kan ada charging board, itu tinggal record diklik. Kita dapat HP 18, dapat stat lah HP 18.
record. Nah, kita dapat HP 18 dan CP kita meningkat 47. Begitu. Dan setiap ini map ya. Mapnya itu ini masih 1%, gua baru kelarin untuk bisa ngedapetin dia defense 3 gitu ya. Itu kita harus ngebunuh dia lagi. Gitu. Caranya tinggal ya di sini ada locate dan kita akan teleport ke sana. Ketika nanti udah kita kelarin si domba ini njotan. Mana dia? Ah, ini dia. Dan ini gue jauhin dulu. Ini ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah langsung kelar? Salah. Book Ramayan. Ini kita bunuhnya Highland Lam ya, Highland Lam. Dan satu lagi di sini ada Highland God. Tapi ini udah dapat sih. Nah, yang belum ini. Ini HP 18 belum nyala. Kayaknya yang udah nyala udah deh, udah kelar. Nah, coba yang ini ya, no record. Dia di mana nih? Kita cobain dulu. Kalau yang tadi itu kan udah nyala ya. Jadi nggak usah dihajar lagi. Kalian hajar yang belum nyala aja. Statnya yang belum nyala itu kalian pukulin. Nah, ini dia. Kalian pukul-pukulin aja. Apakah langsung dapet? Hanya sekali pukul. Belum ya. Ini dia. Kayaknya kita pukulin sejumlah. Nah, udah nyala. Lihat. Nah, udah nyala ya. Di sini kita tinggal record dan attack kita akan nambah 5. Oke. Sebelumnya gua akan ngasih ini dulu ya. Kita cek dulu stat kita. Kalian yang belum tahu stat kita yang mana sih, Bang? Kalian klik bug. Setelah itu kalian klik ini yang tanda apa sih, kaca pembesar itu diklik. Nah, ini dia. Kalian lihat ya. Attack gue ini 1061. Oke. Setelah kita naikin book Ramayan. Nah, ini kan kita baru gamparin ya. Lalu kita record shot. Nah, kita dapat 6. Harusnya dia naik ya menjadi. Ya, naik ya. Tadinya berapa tuh? 61. Jadi 67. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalian kalau udah kelarin, udah quest semuanya udah habis, ya udah kalian tinggal hunting aja di sini, hunting. Nah, ini belum nih. Tinggal jalanin. Kita ke posisinya si monster tersebut. Jadi petualangan ya. Dan ini sebenarnya sistemnya bagus sih. Oke. Kita autoin aja di sini. Sambil dicek. Nah, udah muncul ya. Attack 5. Kita cek lagi aja biar meyakinkan diri. Oke, 1067. Ketika nanti dia kita naikin. Nah, ini ya. Record. Oke, nambah lagi CP kita 36 dan attack gua meningkat sebesar 1073. Tadi 1067, sekarang jadi 1073. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian bah, gua udah habis nih katanya kan. Quest gua udah enggak ada, udah mentok semua-semuanya. Gimana lagi? Gua mau ngapain lagi? Ah, enggak seru nih game. Tenang. Kalian masih akan disibukkan oleh si Ramayan tadi ya, book Ramayan ini. Banyak banget bro yang belum. Untuk di map ini aja Black ancur, ancur-ancuran lah ya. Sini masih belum tuh. Gua aja masih banyak yang belum. Ah, ini gua udah. Untuk yang di sebelah kanan kayaknya belum bisa ini. Oh, ini udah semua gua kayaknya nih.
Untuk yang di Ancor udah semua. Nah sekarang berada di Fertil. Nah Fertil ini ada yang belum, kanan itu tinggal kalian kerjakan aja. Nah kalau ini gimana caranya biar bisa muncul di kanan? Ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah dari 7 ini belum ada, belum kebuka, gua nggak tahu kenapa. Lalu di sini kalau udah kelarin semua, misalkan 20% kalian udah kelarin gitu, nanti kalian akan mendapatkan item ini sebesar 200 blue diamond. Nanti kalau udah kelar 40%, kalian akan mendapat lagi 400. Nah, blue diamond ini kalian bisa jajanin di sini. Wait, itu bos. Hah? Bukan ya? Kok gua kata bos itu tadi? Oke, tadi kalian bisa belanjain di sini. Nah, ini ada purchase now, lalu kalian pilih body. Nah, ini harganya 1.500. Ya, kalian bisa beli ini. Lalu warnanya bisa kalian sesuaikan. Wah, warnanya jelek ya. Enggak ada yang cocok. Ya, sudahlah. Ya, kira-kira seperti inilah. Kalian bisa beli ini di sini. Begitu. Lalu sekarang kayaknya ini waktunya udah panjang banget ya. Sekarang gua mau ngasih tahu ke guild, lalu kalian pilih guild base ya. Kalian klik guild base, lalu kalian teleport ke sana. Nah, ini adalah suasana di masing-masing guild kita ya. Misalkan kalian udah habis juga itu semuanya, kalian bisa muter-muter di sini di guild kalian untuk mencari kotak-kotak peti seperti ini, guild base chest. Ini bisa kalian ambil-ambilin selama ini masih bisa ya. Gitu, kalian main-mainin lah ya. Dapatnya lumayan, kita lihat berapa sih dapatnya. Blue diamond 5. Lumayan. Bisa dapat blue diamond. Kalau tadi siang gua dapatnya sih gold. Kalian cek aja dulu. Nah, dapat lagi receipt 5 guild coins. Berarti random ya dapatnya ya. Lalu dapat ritual stone 4. Ya, seperti itulah. Jadi jangan disia-siain aja bro ini ya. Karena gue lihat tuh ini di guild gue aja sepi di sini untuk nyari-nyarinya. Padahal kalau ini udah kalian tahu, wah yakin gue bakalan penuh full. Dah dapat gold 3.000. Seperti itu. Nah, ini juga nanti ada lighthouse activity ini. Ini kayaknya kayak guild fish gitu ya. Tuh dapat ritual stone pass 4. Oke, ini posisinya di mana? Kita cek dulu. Oh, ini kalau gua mau ngerubah ya. Nah, ini kalau gua mau ngerubah. Ini while the lighthouse is on, ketika lighthouse-nya ini on, nanti guild member semuanya akan mendapatkan XP secara terus-menerus. XP bisa didapat XP akan terus meningkat seiring jumlah player yang ada di guild tersebut. Misalkan 40 orang, wow itu udah maxnya ya, seperti ini ya tuh, kayak gitu. Jadi ya kalian mainin itulah buat dapetin XP. Oke deh, kayaknya sampai di sini aja dulu untuk informasi game kali ini. Jadi buat teman-teman yang merasa terbantu, teman-teman pemula yang merasa terbantu untuk ya guide pada game ini, kalian tinggal subscribe, like, dan share. Juga pastikan kalian ikuti live streaming kita di setiap hari ya, siang dan malam gitu. Nyalain aja loncengnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan lebih, kalian tanyain aja di kolom komentar bawah. Lalu kalian misalkan ada pertanyaan gitu ya, bang bikinin konten cara naikin CP, cara nempa, cara ini, cara itu. Kalian tinggal komen aja di komentar. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.